Halo guys, kembali lagi bersama saya, Dreakor. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian baca di judul juga thumbnailnya, ya kali ini saya bakal main Free Fire guys ya. Dan sebelum kita ke videonya, seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main Free Fire juga. So kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya gak bakal main PES ataupun main FIFA, tapi di sini saya mau coba untuk main game lain yang bukan tentang sepak bola guys ya. Dan ya di video kali ini saya bakal coba ataupun main Free Fire lagi. Dan untuk kalian tahu ataupun for your information, kalau saya udah gak login ataupun gak buka Free Fire itu setahun, hampir setahun guys ya, ataupun udah lama banget ya pokoknya saya nggak main Free Fire ataupun loginin akun saya guys ya. Jadi di video kali ini karena baru main juga, jadi saya bakal coba buka dulu akun saya yang udah lama banget gak dibuka guys ya. Dan jujur saya ini salah satu apa ya, ibaratnya bisa dibilang player old ataupun player lama guys ya. Oke, di sini saya masukin dulu ya akunnya. Oke, ini guys ya, habis kalian lihat kita coba klik untuk mulai. Ya karena saya main Free Fire udah cukup lama ataupun udah ya bisa dibilang seperti saya bilang player lama ataupun player old guys ya. Oke, di sini kita bakal coba lihat-lihat juga akun saya ada apa aja. Saya bahkan lupa guys ya. Oke, di sini juga karena saya baru main Free Fire lagi jadi nggak tahu updatean apa ataupun ada apa guys ya di Free Fire ini. Dan ini guys ya untuk akun saya. Oke. Oke, dapat hadiah login biasa. Misi-misi ini apa nih? Oke. Dan ya seperti saya bilang guys ya. Kalau akun ataupun apa ya, di setiap saya main game itu akunnya selalu namanya Dreakor guys ya. Jadi sekalian lihat di sini Dreakor. Ya. Terus juga ini ranknya apa guys ya? Yang paling bawah pasti ya. Oke, di sini nih habis kalian lihat untuk permainan saya solo 200 ya, pokoknya ini guys ya waktu dulu banget ataupun udah lama banget guys ya. Oke, kita coba kemana dulu nih. Oke, ini sign in, kita coba melihat-lihat dulu guys ya. Oke. Oke ya, ini guild saya. Terus di shop ini ada apa nih? Oh ya, di sini diamond saya ada 2 ya. Saya mungkin sisa waktu nggak tahu kapan. Oke. Apa ini? Oh ini kayak ini dulu. Oh ini ya yang free. Dapat apa? Dapat gold ya. Dari sini kita coba lihat ke vault ya. Dan ini ya untuk oh harus di-download lagi guys ya. Dan ini ya untuk book di mana nih? Kalau saya player lama itu ada di banyak sih guys ya. Kalian lihat di sini tapi sayangnya belum di-download aja. Dulu saya ini ya sering pakai ataupun suka pakai Android ini guys ya, sebelum ada Chrono, belum ada Alok ataupun yang gitu-gitu. Dulu saya pakai Android guys ya, sampai punya bajunya juga yang ini. Mungkin kita coba download aja. Ini juga kita coba download-downloadin dulu guys ya. Oke. Okay. Ini sampai punya bundle-nya juga. Celananya celana Andrew yang mana guys? Yang ini kan? Nah yang ini sih. Terus sepatunya yang ini pastinya. Ini saya, kita coba download-downloadin dulu kali guys ya. Oke. Ini apa nih? Ini guys ya, salah satu bukti nih.
Okay. Ini guys ya. Silakan download Gold Season 14 guys ya. Ini udah sekarang udah season berapa guys ya? Saya nggak tahu guys. Di Free Fire ini sekarang season berapa? Terus ini juga nih sertifikasi emas. Nah, ini. Yang benar-benar player lama punya banget guys ya, ataupun pasti punya. T-shirt S2 Gold. Bayangkan guys ya. Dia seperti saya bilang, saya ini udah lama ya main Free Fire ataupun dari dulu. Tapi ya saya sempat gak main lagi ataupun gak main lagi, dan mungkin sekarang sekitar hampir setahun saya baru download ataupun mainin lagi guys ya. Oh, ini juga ada bundle ini ya yang football. Nah, saya juga dapat sih waktu itu ya. Ini quarterback ya yang football. Nah, lainnya ini nggak tahu ya, saya fungsinya lupa lagi guys ya. Dan ini karakter-karakternya bahkan saya nggak tahu ya. Yang sekarang lagi OP apa guys ya? Tapi dulu saya sih pakainya antara Andrew atau Maxim guys ya. Misalkan sampai level 4. Miguel, ya, yang lainnya level 2 semua. Ya, di sini. Oh ya, setahu saya ada pet juga ya, tapi di sini pastinya saya nggak punya. Bruh. Ataupun nggak beli guys ya, belum beli. Oke, okay. Dan level apa? Tapi kurang ya. Oke, okay, kita coba ke vault lagi. Ini kita download Clown Nose. Oke, okay, kita coba. Coba pakai yang Andrew aja guys ya, baju Andrew. Nah, oke, kita bakal coba main sekali kali guys ya. Kita di mana nih? Ini ranked, CS ranked. Ini apa? Bermuda remaster, kita coba kali ya. Kita coba solo aja deh, biar cepat guys ya. Oke, ini first game saya setelah lama gak main guys ya. Kita coba lihat. Oke, okay. Saya belum atur juga nih sensitivitas. Kita coba kecilin aja sensenya. Nah, saya nggak terlalu suka yang terlalu cepat gitu. Oke. Okay. Oke, okay, di sini di lobinya ya nggak tahu guys ya. Saya masih ini lari ini ya. Ini hadiah-hadiah gitu ya. Dan ya yang lainnya bisa kalian lihat bajunya. Oh, emot saya cuma ada satu ya yang propok doang. Oke, di sini kita langsung aja di Bermuda Remaster. Kita coba langsung turun kali guys ya. Coba turun di hangar kali. Langsung deh, biar videonya nggak lama juga kan, ini udah 8 menitan. Ini accelerate. Oke, di sini saya bakal coba. Kita coba naikin lagi sensitivitasnya, kurang pak, terlalu bawah. Oke, ada musuh kah? Ya, di sana ada musuh. Ini senjata apa nih? Ah,
Mana tadi musuhnya, guys? Reload mana? Reload, reload. Oh, ini. Lihat ini. Oke. Saya juga karena banyak senjata baru jadi nggak tahu guys ya senjata yang OP yang mana aja. Oh, ini orang. Ya, kelihatan guys. Ini damage-nya geli-geli guys ya. Okay, nice. Ini apa guys? Ini apa nih? Beli-beli gitu? Gak tahu guys ya. Itu ada orang lagi. Di looting guys yang punya kita apa? Nice. Ini musuhnya tahu nggak ya kalau ada saya di sini? Oh, ada AU guys. Jadi ini saya belum punya shotgun, terus belum punya vest juga. Bruh. Terbokong guys. Ya udah guys ya, jadi benar-benar first match saya setelah comeback guys ya ibaratnya. Dan ya, at least kita nge-kill 2 orang guys ya, not bad guys ya, karena di killnya juga ini apa dibokong. Dan ya mungkin untuk video saya main Free Fire segini dulu aja guys ya. Mungkin kalau banyak yang suka ataupun banyak yang nonton, saya bakal lanjutin ataupun bikin apa ya, ya saya bakal coba solo rank ke gold atau ke diamond ya. Saya pernah diamond guys ya dulu, gak tau season berapa, pokoknya pernah ya, pernah diamond. Dan yang mungkin untuk video kali ini segini dulu aja. Terima kasih untuk yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main Free Fire juga. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.